Sebuah video viral di media sosial, usai merekam aksi dua pemotor yang diduga bajing loncat sedang beraksi. Aksi bajing loncat itu pun berhasil direkam oleh sopir truk yang kebetulan berada tepat di belakang truk bermuatan penuh itu. Mengetahui adanya aksi kejahatan, sopir bus pun berusaha memberi kode ke truk, dengan membunyikan klakson bernada panjang. Dengan kode dari truk tersebut, terlihat warga sekitar pun menyadari namun tak bisa berbuat banyak. Sedangkan sopir truk tetap melaju, karena diduga tidak menyadari adanya kode dari driver bus belakang. Terlihat dalam video, aksi bajing loncat itu naik ke bagian bak belakang truk. Kemudian, pelaku masuk ke dalam bak yang ditutup terpal berwarna hijau yang disobek dengan sajam. Video itu diunggah di akun Instagram @agusjeblok menjadi viral. Banyak warganet yang meminta agar polisi segera mencari dan menangkap pelaku. Ada juga yang menyarankan sopir truk di belakang menabrak motor pelaku.